Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin hadirat rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat, rahmat, anugerah kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan ibadah bersama, yaitu sholat subuh berjamaah tanpa halangan sholat apapun, dan kemudian diteruskan dengan ta'lim doa berilmi. Semoga yang menjadi jerih payah kita semuanya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, wala azwajihi, beserta saudara istri-istrinya, dan juga kepada kelompok sekian yang lain. Hadirin rahimani wa rahimahullah, benar sesuai yang disampaikan oleh peserta hamzah tadi, bisa sampai surat Al-Baqarah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah dijelaskan di surat Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Qad ikhtalafa al-mufassiruna fil hurufil mubtiati allati fi awalis surah. Dalam menafsirkan huruf-huruf yang terpisah yang ada di dalam awal surat, maka para ulama berbeda pendapat. Ahli tafsir al-mufassirun qad ikhtalaf. Jadi memang selalu saja dalam hal-hal memberikan makna, menafsirkan, kemudian menetapkan sebuah hukum, itu selalu ikhtilaf. Berbeda pendapat itu suatu hal yang mesti. Jadi al-mufassirun qad ikhtalafa
fitafsiri lukrufi al-muti'ati al-latifi awal iliswa. Sungguh, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan huruf-huruf yang terpisah yang berada di awal surat, di antaranya adalah alif lam mim, tafsirnya seperti apa. Faminhum, sebagian dari mufassirun, man qala hiya mimma istaqallahu bi'ilmihi faratu ilmuha ilallahi walam yufassiruna. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah saja. Mimma istaqallahu bi'ilmi, yaitu rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui, tidak ada selain Allah yang mengetahui. Maka dari itu fardu ilmaha ilallah. Maka untuk mengetahui maknanya, mereka mengembalikan kepada Allah. Walam yufassiruha, dan mereka tidak menafsirkan. Jadi pendapat yang pertama, ini disebutkan yang pertama, ulama yang mengatakan bahwa alif lam mim itu rahasia Allah. Begitu juga awal-awal surat yang lain, ada alif lam mim ra, ada alif lam ra, ada kaf ha ya ain shad, ada ta sin, ya. Pernah ada baca tosin itu kan pertama ngaji biasanya tosa itu motor kan huruf itu bacanya sesuai, jadi kalau belum belajar keliru ya. Nah, ini mendapat yang pertama mengatakan mimma istaqsallahu bi'ilmi, itu adalah rahasia Allah, ilmunya yang baru hanya Allah. Fardu ilma ilallah, kembalikanlah fardu ilmuha ilallah, ilmunya penafsirannya kembalikan kepada Allah. Walam yufassiruha, dan mereka tidak memberikan tafsir. Alif lam mim ya alif lam mim, nah, maknanya gimana? Dia tidak ada maknanya, ya ada tapi Allah yang tahu, kita tidak tahu karena memang tidak diajarkan. Ini kata ulama yang pertama. Hakahu al-Qurtubi fi tafsirihi an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan hal ini adalah sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir al-Qurtubi, riwayat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Mereka berpendapat seperti itu, bahwa alif lam mim adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditafsirkan. Wa qala 'Amir Asy-Syafi'i wa Sufyan Ats-Tsauri wa Rubai Ibnu Khuaisim wa ikhtarahu Abu Hatim Ibnu Hibban. Kata masuk ulama-ulama ini Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Rubai, semuanya adalah memilih yang bahwa alif lam mim dan kawan-kawan itu adalah rahasia Allah dan tidak perlu ditafsirkan karena tidak diajarkan. Nah, coba nanti kita pemahamnya memilih yang mana karena memilih lah. Kemudian yang kedua, aminuhum, dan di antara ahli tafsir yang kedua, manfasal, ada yang mereka memberikan tafsir tentang alif lam mim itu, ada yang memberikan tafsir. Akan tetapi waqta fahamlahi fi makna, yang memberikan tafsir pun ikhtilaf alif lam mim itu maknanya apa. Jadi tadi
menafsirkan dan tidak menafsirkan ikhtilaf. Kemudian yang menafsirkan pun juga ikhtilaf. Alif lam itu maknanya apa? Di antaranya faqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Perlu diingat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa alif lam mim hiya asma uswa. Alif lam mim dan kawan-kawan potongan huruf yang ada di awal surat itu termasuk nama surat. Tapi kalau dilihat itu juga tidak semua jadi nama surat ya. Kalau apa? Nun jadi surat nun. Terus Toha, surat Toha, Yasin, surat Yasin. Tapi alif lam mim enggak surat alif lam mim. Alif lam mim ra juga tidak. Bahkan kaf, ha, ya, insa malah surat Maryam ya. Tapi mungkin pendapat mereka Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seperti itu. Hiya asma uswa, bahwa potongan huruf yang ada di awal surat adalah merupakan nama surat. Qala al-Alamah Abdul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamaksari yang terkenal dengan sebutan Imam Az-Zamaksari di dalam tafsirnya. Nah, dia mengatakan wa alaihi ithbatul aksar, nah, bahwa apa namanya huruf-huruf tersebut merupakan nama-nama surat yang bersangkutan. Kemudian kebanyakan mengatakan hal yang sama, mengatakan hal yang sama wa alaihi ithbatul aksar, nah, atau apa namanya menyerupai. Wa naqala Asy-Syibawi annahu nasya alaihi wa yaqitu li hadza bima warata fi sahihain. Kemudian dinukil dari Imam Syibawi ada suatu nas dari hadis ya, dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi wa al-jum'ah alif lam mim. Jadi ada hadis itu yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW membaca alif lam mim sajadah dan hal apa alat insani dalam surat subuh hari Jumat. Tek yang berbunyi begitu menunjukkan bahwa alif lam mim itu nama surat. Kan karena yang roh fi sholati subuh yaumal Jumat alif lam mim sajadah. Tidak asal saja tapi alif lam mim sajadah. Bahwa Rasulullah SAW ketika sholat subuh hari Jumat mengimami membaca surat alif lam mim sajadah. Wa hal ata alal insani, dan membaca surat hal ata alal insani. Berarti nama surat tersebut disebut surat alif lam mim sajadah dan surat hal ata alal insani. Tapi kemudian alif lam mim sajadah namanya sajadah, kemudian hal al insan namanya adalah surat al insan. Tapi itu bisa juga disebut sebagai nama surat sebagaimana yang dipilih oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an ibni Abi Najih al-Mujahid annahu qala alif lam mim wa ha mim wa alif lam mim sad wa sad fawatihu ittaqahallahu biha al-Qur'an. Kalau menurut Imam Mujahid bahwa alif lam mim ya, alif lam mim kemudian ha mim kemudian alif lam mim sad kemudian sad adalah fawatiku iftatahallahu biha al-Qur'an, pembuka-pembuka yang oleh Allah digunakan untuk membuka ayat-ayat al-Qur'an atau surat-surat al-Qur'an. Jadi kalau menurut Abdurrahman tadi adalah nama surat, kalau menurut Mujahid adalah pembuka surat. Bukan nama surat, tapi pembuka
fi riwayat Abi Hudzaifah Musa bin Mas'ud an Shibli an Ibni Abi Najih anahu qala alif lam mim ismun min asma'il Qur'an. Dalam riwayat lain bukan hanya sebagai pembuka Al-Qur'an, tapi ternyata bahwa awal suara atau alif lam mim dan seterusnya adalah merupakan nama-nama daripada apa namanya? Nama-nama surah. Anahu nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Anahu ismun min asma'il Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu namanya kan Al-Qur'an, kemudian Al-Kitab, kemudian Al-Furqan. Nah, termasuk namanya itu yang disebutkan dalam awal-awal surah itu. Nah, namanya alif lam mim, ya. Namanya nun, itu nama-nama Al-Qur'an. Imam Qatadah, kemudian Zaid bin Aslam, walala hala yuraji ula makna qawli Abdirrahman bin Zaid. Dan ini juga yang sesuai dengan makna maknanya oleh Abdirrahman bin Zaid bin Aslam tadi. Mereka juga menyebutkan annahu ismun min asma'is suwar, bahwa alif lam mim dan yang lain adalah merupakan apa namanya, nama daripada nama-nama surat Al-Qur'an. Nama-nama daripada nama surat Al-Qur'an. Ini yang dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan juga yang dikuatkan oleh Imam Qatadah, ya, Imam Qatadah bin Zaid bin Aslam, bahwa alif lam mim adalah merupakan nama-nama surat. Ya, tadi dalil yang menunjukkan adalah Rasulullah ketika mengimami subuh hari Jumat membaca surat alif lam mim sajadah dan membaca surat hal atal insan. Berarti menunjukkan bahwa alif lam mim sajadah itu nama surat, kemudian hal atal insan juga merupakan nama daripada nama surat. Fa inna kulla suratin yutlaqu 'alayha ismul Qur'an fa inna yub'athu ayakuna alif lam mim shad asma'anil Qur'an kulla li anal mutabatir ila fahmi sami'in man yaqra'u qara'atu alif lam mim bi nama dzalika ibaratun an suratil A'raf. Sesungguhnya setiap surat diucapkan atasnya nama-nama Al-Qur'an. Jadi setiap surat adalah diucapkan bahwa apa namanya, nama-nama Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an. Sehingga kalau di awal surat itu adalah bagian daripada nama-nama Al-Qur'an, juga sesuai ya makna yang disebutkan seperti itu. Kemudian juga ada yang beberapa beda lagi ya. Ada yang berpendapat bahwa alif lam mim hiya ismun min asma'illah. Ada yang berpendapat bahwa apa namanya, alif lam mim adalah merupakan salah satu asma Allah, asma Allah yang agung, asma Allah yang besar ya, merupakan asma Allah. Jadi Allah itu kan punya asma punya sangat banyak. Katakan kalau di salah satu hadis Asmaul Husna berarti 99. Tapi dalam pendapat ini juga mengatakan termasuk awal sifat itu asma Allah. Jadi alif lam mim, yasin, nun dan lain sebagainya adalah merupakan asma Allah. Hal ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Fawaqih Suwar. Fawaqih Suwar min asma'illah, bahwa awal surat adalah merupakan asma Allah, ya, merupakan salah satu nama Allah. Fawaqih Suwar adalah asma-asma Allah. Awal-awal surat adalah nama-nama Allah, nama-nama Allah. Wa kadzalika qala Salim bin Abdillah wa Ismail bin Abdurrahman As-Sadi
Al-Habib Abdullah Subbah Al-Asadi balaghani anna Ibn Abbas qala alif lam mim ismun min asma'illahil a'zham. Dalam riwayat ini ya, ternyata nyambung sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa alif lam mim merupakan salah satu asma Allah yang sangat agung. Min asma'illahil a'zham, nama Allah yang agung. Ini yang dari Ibnu Abbas yang sangat menyambung sampai kepada Ibnu Abbas. Hadarahu Ibnu Abi Hatim hadis Syu'bah wa rawahu Ibnu Jarir, dan juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Ibnu Mahdi an Syu'bah sa'altu As-Sadi, aku bertanya kepada Imam As-Sadi, aku bertanya kepada Imam As-Sadi, pertanyaanku adalah an Hamim wa Tosin wa Alif Lami. Aku bertanya kepada sahabat As-Sadi mengenai Hamim, Tosin dan Alif Lami. Faqala Ibnu Abbas, maka ternyata Ibnu Abbas menjawab, dia ismullahil a'dham, itu adalah nama Allah yang agung. Ismullahil a'dham, asma Allah yang agung. Ini semuanya ada riwayatnya, sehingga tentang ikhtilaf tadi ya memang ikhtilaf. Nah, dari riwayat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu adalah nama memang Allah. Mungkin kalau kita enggak ngaji alif lam mim, setiap saat kita juga baca apa sih maknanya? Ya, wallahu a'lam bi murati. Jadi dalam tafsir yang singkat itu tetap wallahu a'lam bi murati. Allah lah yang tahu muradnya, yang tahu maksudnya. Kita hanya sebatas membaca alif lam mim. Tapi setelah mengetahui beberapa riwayat ini, mungkin dalam hati kita bisa, oh iya, ini sebagian mengatakan nama surah, nama Al-Quran, sebagian mengatakan bahwa ini adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Jarir wa hadatsana Muhammad al-Musanna hadatsana Burhman hadatsana Subah an Israil As-Sadi an Murrah al-Hamdani qala qala Abdullah fa dzakara nama, maka Abdullah menyebutkan sama dengan yang dari Ibnu Abbas, ya asmaullahi al-a'zham, dia adalah nama Allah yang besar, nama Allah yang agung. Kemudian bahkan kami selalu an Ali ibni Abbas bahwa Ali ibni Abi Talha an ibni Abbas, sama juga dari Ibnu Abbas, dari Ali ibni Abi Talha mengatakan huwa kismun aqsamallahu bihi wa huwa min asma'illah ta'ala. Ya, mereka ditanya tentang alif lam mim dan sebagainya merupakan qasam. Qasam itu kismun. Kismun itu sumpah. Huwa kismun aqsamallahu bihi, sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Wa huwa min asma'illah, dan itu merupakan salah satu dari nama Allah. Karena Allah sering bersumpah menggunakan namanya sendiri. Bahkan Allah sumpah dengan makhluknya. Sehingga dalam riwayat ini disebutkan bahwa awal suar merupakan salah satu dari nama Allah yang digunakan oleh Allah untuk sumpah. Kemudian Imam Ibnu Hatim Ibnu Jarir dari hadis Ibnu Aliyah dari Khalid Al-Qurda dari Ikrimah anahu qala alif lam mim kismun. Alif lam mim adalah merupakan sumpah ya. Merupakan sumpah Allah ya. Merupakan sumpah Allah yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Kedua riwayatnya ulama oleh hadis Syarik Ibn Abdullah dari Atok Ibnu Sa'id dari Abu Duha dari Ibnu Abbas bahwa makna alif lam mim ialah Allah, atau seolah-olah kata alif lam mim kalau Allah
adalah Allah yang Maha Tahu. Ini yang dari riwayat hadis Syarif bin Abdillah bin Arqa bin Sa'id. Wa qala qala Sa'id bin Jubair, begitu juga yang disebutkan oleh Imam Sa'id bin Jubair dan Imam As-Sadi dan Imam Abu Malik. Kemudian riwayat dari Abi Soleh, An Ibn Aras, An Murah Al-Hamdani, An Ibn Mas'ud, An Nas min Ashabi Nabi, dari segolongan manusia dari sahabat Nabi, mengatakan Alif Lam Mim Qal, Amma Alif Lam Mim Fahiyya Hurufun Istataha Min Hurufin Hijai Asma'illahi Ta'ala. Dalam hal ini, maka sahabat Nabi, seorang golongan dari sahabat Nabi ini mengatakan bahwa Alif Lam Mim, bahwa Alif Lam Mim adalah merupakan huruf-huruf yang dipakai untuk pembukaan. Semuanya adalah berasal dari ejaan hijaiyah, asma-asma Allah. Istatahat min hurufin hijaiyah, min hurufi hijaiyah, asma'illahi ta'ala. Adalah merupakan huruf-huruf ya, huruf-huruf yang dipakai untuk pembukaan, tapi semuanya adalah berasal dari ejaan huruf hijaiyah yang berasal dari nama-nama Allah, huruf ejaan. Makanya ketika baca kan dibaca per huruf. Dalam istilah kita tajwid itu ada istilah harfi, sehingga ada mad lazim harfi, ada mad lazim ilmi. Kalau yang bersifat kalimat itu namanya mad lazim ilmi, kayak al-ana gitu ya, mad lazim ilmi. Kemudian yang barokoli itu ilmi. Tapi yang di awal-awal surat ini namanya mad lazim harfi, karena bacanya memang per huruf. Tulisannya alif, lam, dan mim, bacanya per huruf. Tidak alam tadi, tapi bacanya alif, lam, mim. Ya dan sin tidak dibaca yasa atau yas, tapi dibaca ya sin, utuh huruf-hurufnya itu. Makanya disebut harfi. Maka ketika panjang kayak lam, mim, itu disebut lazim harfi. Begitu juga toha, itu lazim harfi juga. Hanya kalau yang lam, mim, itu disebut musakol, berat. Kemudian yang toha, kemudian haya, itu mad lazim harfi mukhaffaf, ringan. Nah, karena apa? Ini hurufun istafahat min hurufin hijai, adalah huruf-huruf yang digunakan untuk membuka Al-Quran dari huruf-huruf hijaiyah yang semuanya adalah merupakan dari nama-nama Allah. Masya Allah, dari nama-nama Allah. Imam Abu Ja'far Ar-Razi dari Rubai bin Anas dari Abu Aliyah menyikapi tentang qawlihi ta'ala alif lam mim, tadi sehubungan dengan alif lam mim itu yang dari Abu Ja'far ini, Masya Allah. Hadihil ahrufis salasah minat tis'ah wal isrina hurufan. Dari ketiga huruf ini merupakan bagian dari 29 huruf yang berlaku di kalangan semua bahasa. Istimewa. Tiga huruf ini, hadhil ahrufis salasah minat tis'ati wal isrina hurufan darab fiha al-arsan. Tiga huruf ini merupakan bagian dari 29 huruf yang berlaku bagi di kalangan semua bahasa. Tidak ada satu huruf pun dari ketiganya, melainkan huruf tersebut adalah huruf pertama dari salah satu asma Allah. Tiga huruf itu semuanya adalah illa bahwa miftahu ismin mis'at min asma'ihi. Alif, lam, dan mim itu. Walaysa minha harfun ila wa min alaihi,
Yang pertama, jadi dari bagian kebesaran nama Allah. Tiada satu huruf pun darinya melainkan merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Min a'ihi, kebesaran Allah. Wa bala'ihi, dan tidak ada satu huruf pun melainkan di dalamnya terkandung masa suatu kaum. Masa suatu kaum. Illa wa min ala'ihi wa bala'ihi wa laisa min hafun illa wa wafi madari akwam. Masa suatu hidup suatu kaum, baik hidupnya maupun ajal mereka. Ini alif lam, alif lam ini. Masya Allah. Isa ibn Maryam alaihi salam pernah mengatakan wa ajal, mengatakan sebagai ungkapan dari keheranan, aku heran ajal mengatakan aku heran mereka mengucapkan asma-asmanya hidup dengan rezekinya tetapi mengapa mereka kafir terhadapnya. Itu kata kata Isa, mengatakan dengan nama-namanya, memakan dengan rezeki-rezekinya, tapi fa kaifa yakfuruna biha. Fal alif miftahu ismillah wal lam miftahu ismihi al-latif. Alif berarti awalan dari lafal Allah. Alif Allah itu dimulai dengan alif. Kemudian lam miftahu ismi latif, lam latifun, lam wal mim miftahu ismi majid. Kemudian mim adalah nama Allah majid. Kalau latif yang maha lembut, majid yang maha agung, Allah itu sendiri. Alif lam mim, alifnya adalah Allah, lamnya adalah latif, kemudian mimnya adalah majid. Ini dalam riwayat ini, dalam riwayat ini tersebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Al alif sanatun wal lam salasuna sana wal mim arba'una sana. Udah huruf sifat majid, sifat majidullah menunjukkan masa 1 tahun, huruf lam menunjukkan masa 30 tahun, dan huruf mim menunjukkan 40 tahun. Maka keterangan yang menjelaskan seperti itu. Dalam keterangan ini, jadi tadi disebutkan bahwa awal surah adalah bagian daripada apa? Nama-nama nama Allah. Hadza lafdzun Ibnu Abi Hatim, dan ini adalah yang ditunjuk dari riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Wa nafahu wa'u Ibnu Jarir suma syara'an biwajhi kulli waqtin min hadhihi al-ahwal wa yuwafiqu bainaha wa anahu la munafata baina kulli waqtin minha. Kemudian setelah beberapa dijelaskan dari awal sampai bawah, ternyata antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain tidak terjadi bertentangan, tidak antara satu dengan yang lain. Wa annal jam'a mumkinun, mengumpulkan antara beberapa pendapat itu adalah merupakan sebuah kemungkinan. Yang satu mengatakan hanya awalan surat saja, yang satu mengatakan adalah nama surat, yang satu mengatakan bahwa itu adalah nama Al-Quran, yang satu lagi mengatakan bahwa itu adalah nama Allah. Maka boleh disatukan annal jam'a. Satu fahiyya asma'ul surat, nama surat. Wa min asma'illahi ta'ala yang ta'afu biya asma', dan setiap nama-nama Allah, dari nama-nama Allah dibuka pula dengan nama-nama surat itu. Fa'kullu harfin minha dalal ala ismin min asma'i, sehingga antara huruf-huruf yang ada itu menunjukkan atas nama-namanya. Wa sifatin min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Karena iftataha suara kasirotan, sebagaimana Allah membuka dengan surat yang banyak, ditahbibihi, watasbihihi, watahbibihi, dalam surat-surat itu dijelaskan
buka dengan tahmid, namanya seperti Al-Fatihah, Alhamdulillah. Surat Al-Kahfi juga dimulai dengan Alhamdulillah. Kemudian ada yang dimulai dengan tasbih, ya. Nah, Sabbihi isma rabbikal a'la. Nah, itu dimulai dengan tasbih. Ada juga yang dimulai dengan ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa awal-awal itu merupakan salah satu daripada sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La mani'a min dalalatil harfi minha ala ismin min asma'iyah. Berarti tidak ada halangan kalau orang yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Rubai'i, Ibni Anas, Abi Aliyah, li anal kalimat al-wahidah tutlaku ala ma'anin kasirotin. Karena lafal yang satu itu kadang-kadang bisa menunjukkan makna yang banyak. Dalam bahasa Arab ada lafal yang satu menunjukkan makna yang banyak. Kalau kata doroba saja itu, doroba itu kan kalau yang barusan belajar bahasa Arab maknanya kan mukul. Doroba yang dikudorban itu maknanya mukul, mentrong, gebuk. Tapi ketika kita naik belajar paroke, ternyata yang namanya doroba itu mengkalikan. Ya. Isnan berbul wahid 2x1. Itu ternyata doroba dimanakan, apa maknanya adalah mengkalikan. Tapi di Al-Quran juga kata doroba ternyata membuat. Doroba Allah di Mataram Kalimantan Tayyibatan. Itu tidak kemudian Allah mengukur kalimat yang baik, tapi Allah membuat contoh kalimat yang baik. Artinya dalam Al-Quran itu ada beberapa makna yang kemudian maknanya itu apa? Satu lafal itu maknanya berbeda-beda. Nih, coba kata umat dalam Al-Quran. Kata umat. Antara umat dalam ayat yang satu dengan umat dengan ayat yang lain itu ternyata beda. Ada yang berbunyi inna wajadna abana ala ummatin. Sesungguhnya kami telah menemukan pada bapak-bapak kami ala ummatin, atas umat. Ternyata umat ini tutlaku biha ar-rajul al-mutik lillah. Umat itu yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang taat kepada Allah. Inna wajadna abana ala ummatin. Aku telah menemukan pada bapak-bapak kami atas mengikuti seorang laki-laki yang taat kepada Allah. Ternyata umat di situ dimanai seorang laki-laki yang taat kepada Allah. Tuh, umat ya. Kemudian di ayat yang lain ada kata umat lagi. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat qanitan yang patuh lillahi pada Allah, hanifan condong, wa lam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah orang yang musyrik. Lah umat itu apa di sini? Ternyata wa tulaku biha al-jama'ah. Umat di sini yang dimaksud adalah iman, jamaah. Inna Ibrahim kana ummatan. Dia adalah iman, ya, jamaah yang perlu diikuti. Dalam ayat yang lain ada yang berbunyi wajah kalahi ummat minan nasi yaskun. Wajah kalahi ummat, ditemukan ummat minan nasi yaskun. Walau ba'as mafikuli ummah Rasulullah. Ternyata umat di dalam dua ayat ini tutlaku wa yuratu biha alfi wa wa'adhar. Masa wajadha alaihi ummah minan nas yaskun, ditemukan setiap masa dari manusia. Walau ba'as mafikuli ummah Rasulullah, dan sungguh aku telah mengutus pada setiap masa. Umat yang dimaksud di sini adalah setiap masa. Rasulullah diutus seorang rasul. Ternyata umat itu sendiri makanya adalah macam-macam. Sehingga kalau awal apa namanya surat, ya, awal surat itu maknanya setiap ulama ada
bahasa yang mempunyai makna tersendiri tersendiri itu suatu hal yang sangat wajar, ya, sangat wajar. Nih, bahwa ladina jalil huma wabtara wabata umat umat air batafi. Yang dimaksud umat di sini adalah merupakan suatu waktu. Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam hadis mana'ana ala qabli muslim bisyatri kalimat Al-Hadis surah Sufyan 2 ayat 10 fi qabli qaf qala wasif al-mujahid ana wala fawati kuswa kuluha. Barang siapa yang menolak atas membunuh seseorang bisyatri kalimat dengan separuh kalimat, di sini kok ada separuh kalimat, ternyata di sini adalah menunjukkan bahwa awal suara itu adalah merupakan suatu hal yang menunjukkan makna, bukan yang tidak ada maknanya. Kemudian Al-Khosif Mujahid mengatakan fawa itu suara uluha, bahwa awal-awal surat itu diantaranya adalah ko, so, hamim, to, sin, mim, alif, lam, ro, dan yang lain merupakan hijaun, maudhu'un, wa qala wa qala ba'du ahli al-arabiyyah hiya hurufun min hurufil mu'jam istaghna bi dhikri ma dhakara minha fi awal suwar, merupakan huruf-huruf mu'jam, huruf-huruf mu'jam atau huruf-huruf Arab, ya, huruf Arab. Istaghna bi dhikri ma dhakara minha fi awal suwar, yang cukup untuk dibaca di awal surat tersebut. Kemudian majmu'ul huruf al-madhkurah fi awal suwar bihadfil muqarrar minha arba'a asyara harfan. Huruf-huruf yang digunakan untuk awal surat itu jumlahnya ada 14 huruf. Huruf-huruf yang digunakan untuk awal surat itu ada 14 huruf, yaitu huruf mim, so, ro, kaf, ha, ya, ain, to, sin, ha, kof, dan nun. Yasma'uha huruka nasun hakimun qati'un lahusir. Kalau dibaca satu kalimat gitu, tapi ini nasun itu mim, nun, dan so, hakimun, ha, ka, ya, dan mim, qaf, kemudian qaf, alif, ta, ain, lahu, lam, ha, silun, sin, ra. Tapi di sini dalam ilmu tafsir itu ada lima yang bacanya ringan, yaitu hayyun qahirun. Hayyun qahirun berarti ha, ya, ta, ha, ra. Itu yang lima itu bacanya ringan. Hayyun ha itu bacanya ha, tidak ha itu enggak, tapi ha. Yun berarti ya, bacanya ya, ya, bukan ya, itu enggak ada. To hirun, to, to. Hirun, ha, ha, to, ha. Terus ro, ro, hayun, to, hirun. Nah, selain yang lima, jadi 14 sampai 5, 9. Berarti yang 9, selain alif, itu bacanya panjang. Alif juga panjang. Atau yang disebut dengan musakor. Alif itu juga panjang. Kecuali alif, alif pendek. Alif. Nah, berarti yang mat, mat pendek itu 5, kemudian yang tanpa mat 1 yaitu alif, kemudian selain itu tinggal 8, berarti panjang menjadi musakor. Seperti yang mim, shad, nun, kaf, terus ain, sin, qaf. Nah, itu semuanya adalah diucapkan dari 3 huruf. Alif juga 3 huruf, ya. 3 huruf hanya pendek. Kemudian yang 5 tadi hanya dibaca 2 huruf. Ha, to, itu. Ini cara baca dalam apa namanya? Awalus suwar, awal-awal surat tersebut. Wa isful huruf ada kan wal madhkur minha asraf min al-madhkur
wa bayan dzalika min sanaati tasrif. Ini semuanya adalah separuh-separuh huruf ya. Akan tetapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang membaca Al-Qur'an itu pahalanya banyak ya. Pahalanya satu huruf satu derajat. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif lam mim itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ternyata alif lam mim itu sudah membaca 3 huruf. Kalau satu hurufnya 10 derajat, berarti sudah mendapat 30 derajat. Kahayaisol sudah sekaligus mendapat 50 derajat, kan begitu, masya Allah. Tapi begitu indahnya, begitu besarnya pahalanya, begitu istimewanya, itu masih saja orang itu belum tertarik sekali, semangat sekali dengan membaca Al-Qur'an. Ya masih sedikit lah yang tertarik. Artinya dari jumlah sekian banyak umat Islam itu, bahkan masih ada yang tahu ceritanya kita apa itu Al-Qur'an, tapi belum pernah membuka Al-Qur'an itu ada. Ada yang megang mushaf itu sekali ketika menyerahkan meskalin kepada istrinya. Ini meskalin itu serahkan ya, seperangkat alat sholat dan satu mushaf Al-Qur'an. Sampai anaknya 5 itu pasti jirah dan belum pernah tersentuh, masya Allah. Itu kan ngeri. Padahal besok di kuburan mau ditanya wama imam buka, imam sopo ngomongnya Al-Qur'an, si ngomongnya kan enggak mulutnya, tapi benar-benar pernah membaca Al-Qur'an atau tidak ya. Ya kadang-kadang Al-Qur'an itu dibaca ketika butuh, ketika dia butuh ya. Jadi bukan Al-Qur'an dijadikan imam, tapi Al-Qur'an disuruh mengikut dia gitu. Ya, ketika biasanya membaca Qur'an, tapi ketika mungkin istrinya sakit, anaknya sakit atau apa, dan meruqyah. Mungkin yang lumayan agak ringan meruqyah, baca ayat Al-Kursi, ayat Kursi, Mu'awwadhatain, biasanya tidak baca. Itu nakal namanya, ketika butuh saja ya. Ketika tidak butuh enggak. Apalagi yang kemudian Al-Qur'an hanya digunakan sebagai apa namanya kesenian. Nah sekarang itu kadang-kadang acara apa saja itu pembukaannya adalah Al-Qur'an gitu ya, masya Allah. Padahal Al-Qur'an itu kan diturunkan bukan untuk itu, tapi Al-Qur'an adalah untuk mengatur. Jadi yang terpenting kita itu setelah membaca Al-Qur'an meresapi maknanya, kemudian bagaimana hidup kita itu selalu mengikut para imamnya, karena Al-Qur'an itu yang menjadi imam. Tapi ya Al-Qur'an nyuruh kita berjalan ke timur, tapi kitanya malah kadang berjalan ke arah barat. Al-Qur'annya menyuruh kita melakukan, tapi kadang kita malah meninggalkan. Sehingga masya Allah, Al-Qur'an tidak menjadi hujah bagi kita, tapi justru malah Al-Qur'an akan menjadi madharat, justru menjadi musuh bagi kita besok di akhirat, masya Allah. Karena Al-Qur'an yang sangat mulia, yang perhurufnya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu huruf dan kalimat yang sangat mulia. Sehingga harus kita muliakan, bukan hanya apa namanya buat kesenian dan lain sebagainya. Ini alif lam mim. Jadi ada hami, ada alif lam mim, alif lam ra, kaf, ha, ya, ain, shaf. Semuanya adalah lafal-lafal Al-Qur'an awal suar yang oleh ahli tafsir dikatakan banyak pendapatnya. Di antaranya pertama, pendapat yang paling selamat mungkin bahwa aslah bin salafi soleh, bahkan itu termasuk dari 4 sahabat mengatakan serahkan saja kepada Allah, karena memang tidak dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW. Tapi pendapat yang kedua tadi mengatakan dia adalah nama Al-Quran, tapi dia mengambil dari dalil yang kemudian Rasulullah membaca ini, dianggap itu adalah seperti awal suara.
atau nama-nama surat. Ada yang mengatakan nama Al-Quran, ada yang mengatakan nama-nama Allah. Semuanya bisa dipersatukan. Tapi yang jelas tidak kita bahas panjang lebar. Nah, kita mau mengikuti yang mana, paling utama yang bagaimana. Tapi yang jelas mari kita baca. Kemudian karena Al-Quran itu ada yang apa namanya zahir, ada yang muhkamah, dan ada yang apa namanya yang satunya lagi adalah yang tidak muhkam, yang mutasyabihat. Sehingga bagaimana kita untuk bisa mengikuti Al-Quran yang muhkamah, bukan dari anzal alaikal kitab minhu ayatun muhkamah hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran pada kalian, dan Al-Quran adalah ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihat. Nah, termasuk alif lam mim inilah yang mutasyabihat. Kemudian yang muhkamah jelas, kayak ayat Faris itu muhkamah, ya jelas lah. Anak laki-laki dapat juga bagian dari anak perempuan. Termasuk ayat poligami itu muhkamah, jelas lah. Fangki rumah babalaku minanisa imasna wasulasa, jelas. Tapi kadang-kadang orang itu yang jelas dibikin remeng-remeng, yang remeng-remeng dijelas-jelaskan. Ini kok jadinya ya? Jadi yang sudah jelas, biar jelas. Kita pahami sebagaimana penjelasan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian yang memang maknanya tidak begitu dijelaskan, ya sudah. Kayak dalam surat Al-Kahfi cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu ya cerita aja. Nggak usah dijelas-jelaskan kemudian ini itu gitu ya. Ashabul Kahfi, Al-Quran saja mengatakan sebagian 5 dengan anjingnya, 6, 7 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya, Allah yang Maha Mengetahui. Itu kan ditulis dalam surat Al-Kahfi. Sekarang malah ada nama Ashabul Kahfi itu namanya ini, Gundel, siapa-siapa, terus ditempel di atas pintu, nanti maling gak mau masuk. Dan itu namanya yang mutasyabihat diperjelas. Itu gak bisa. Yang mutasyabihat persilahkan aja sedangkan kepada Allah. Lah yang muhkamah di apa namanya dibuat remeng-remeng. Ya kayak ayat Faris namanya, wah itu gak dulu, itu gak begini begitu sekarang ya, lebih baiknya juga dirapat aja toh, biar lebih bijaksana, biar lebih adil. Berarti kamu mengatakan bahwa kamu lebih adil, lebih bijaksana daripada Allah. Kan begitu. Begitu juga ayat poligami ini bagus ya, kan jelas ya. Wa in khiftum ala tuksitu fil yatama fankihum atau badakum yang bisa imasna. Kalau kamu mampu, persilahkan kamu nikah perempuan juga. Pertama kali pun Allah suruh nikah itu kan dua masna langsung. Kalau dua gak mampu, tiga gak mampu, empat gitu. Kemudian kalau enggak fa'ilam tak dilu fa'wahidatan. Kemudian gak itu satu. Ayatnya jelas. Ya, ya tinggal kamu mampu, enggak usah diputer-puter itu lah gini, jangan. Ya karena belum mampu, ya jangan, tapi ayatnya jelas gitu. Nah, yang jelas, cukup jelas. Yang memang mutasyabihat, ya persilakan berhenti di mutasyabihat. Jangan kemudian kita dibulak balik. Karena gue lebih anggaran malaikat kita, minggu ayat tumpuh kamar, guna umur kita, wa ufara mutasyabihat. Yang satu adalah muktamar, itu sebagai umul kita, itu sebagai pedoman. Kemudian yang mutasyabihat itu cukup untuk kita baca, kita imani, kita yakini, tidak usah meminta makna-maknanya, kemudian nyari-nyari dengan wasit dan lain sebagainya, tetap akan salah. Ya, akan salah. Maka alif lam mim pun kita merujuk pada pendapat para ulama. Dan ternyata pendapat yang memaknai ini itu pun semuanya tadi dari awal sampai akhir, walaupun riwayatnya sahih, akan tetapi tidak sahih. Sahih atau tidak sahih gimana? Tidak ada satu pun dari nabi yang mengatakan bahwa nabi mengatakan alif lam mim itu ini, ya tidak ada tadi. Jadi kalau perhatikan dari awal tidak ada. Yang ada bahwa sahabat ini menukil dari perkataan nabi ini kesimpulannya ini, kan begitu. Sahabat ini menukil perkataan ini berarti kesimpulannya ini, kan begitu. Tapi yang langsung dari nabi kan tidak ada. Maka sehingga yang apa namanya ulama-ulama sidin saja ya, termasuk siapa tadi di dalamnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan
Mas'ud bin Mas'ud mengatakan dia bima istaksarallahu bi'ilmi faruddu ilmuha ilallah walam yufassiruha. Mereka adalah bahwa alif lamim dan saudara-saudaranya itu adalah rahasia Allah, khusus bagi Allah, dan yang paling tepat adalah tidak menafsirkan, dan maknanya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya insyaallah ya. Ya, sudah jam 6.5 menit, silakan kalau ada pertanyaan. Membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sudah menjelaskan betapa banyaknya tafsir-tafsir yang dikemukakan oleh para ulama. Dari banyaknya tafsir yang berbeda tersebut menyebabkan penganalisaan dan hikmat itu menjadi berbeda. Apakah itu tidak bisa disatukan? Kalau itu bisa disatukan, alangkah indahnya, sehingga tidak pernah ada perbedaan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sebenarnya di akhir tadi sudah saya simpulkan, akan tetapi memang bahwa mempersatukan berbagai macam pendapat itu adalah suatu hal yang sangat sulit ya, begitu ya, karena orang itu punya keyakinan masing-masing. Sehingga apalagi yang semuanya itu merujuk kepada suatu dalil, walaupun dalam makna dalil itu sendiri belum sampai. Kadang-kadang orang yang sudah berkeyakinan padahal tidak ada dalilnya saja diluruskan itu belum tentu mau, kan begitu, belum tentu mau. Kamu itu kok ikut pendapat yang ini aja, yang ini tidak dalilnya, enggak mau, kan begitu. Itu kadang-kadang kesulitan seperti itu ya. Akan tetapi sebenarnya di akhir tadi sudah saya simpulkan dari sekian pendapat tadi kan mengatakan yang memaknai pun ada yang memaknai bahwa itu adalah nama surah, nama Al-Quran, kemudian nama Allah begitu. Nah, semuanya disatukan bahwa ternyata itu hanya kalau dikatakan nama surah ya, karena memang ditulis di awal surah. Kalau hanya pembuka ya, nggak ada yang itu di tengah. Kemudian yang nama tapi di akhir tadi saya sebutkan bahwa semua yang mengatakan alif lam itu bermakna ini, itu tidak ada penjelasan yang jelas dari Rasulullah. Bahwa Rasulullah mengatakan alif lam mim itu adalah ini, hai Abu Bakar. Alif lam mim itu adalah ini, hai Umar, hai Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Abbas. Tadi kan tek-tek yang saya baca tidak ada. Semuanya adalah dalil kinayah. Ketika ada dalil yang mengatakan bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sholat subuh itu membaca alif lam mim sajadah dengan membaca hal ata al insan, maka mereka mengatakan itu berarti hal ata al insan itu nama surah, alif lam mim sajadah itu nama surah. Dan ketika sekarang kalau orang Jawa kalau Pak Agil itu kalau nabi baca kulhu, apakah kemudian ada nama surah kulhu, kan bisa dibaca seperti itu sebetulnya ya. Lagi kemarin baca apa ya? Yang keseringan gitu kan baca apa? Padahal di Indonesia terkenal qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binas, itu terkenal surat qul hu gitu ya. Padahal tidak ada nama surat qul hu, itu tidak ada. Maka sehingga yang selamat disangka bahwa alif lam mim dan teman-temannya itu insyaallah pilihan ulama rasidin yang tahu hanya Allah dan tidak ada makna yang jelas. Jadi disampaikannya ke situ. Hanya saja ketika ada orang mengatakan saya pilih yang ini, saya pilih ini, silakan. Karena itu memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang terbaik adalah kembalikan kepada pilihan ulama rasidin bahwa alif lam mim adalah mimma istaksarallahu bi ilmi baru Tuhan ilmuha ilallah walam fasiluha. Rahasia Allah, ilmunya kembalikan kepada Allah dan tidak perlu menafsirkan ya, karena memang tidak ada tafsir yang jelas atau yang sahih.
gitu Pak, insya Allah. Ini ada pertanyaan. Bagi wanita yang melaksanakan sholat subuh di rumah, kemudian mendatangi majelis ilmu seperti pagi ini, apakah masih boleh melaksanakan sholat sunnah suruh atau isyraq? Ya, memang sholat isyraq itu dalilnya kan orang yang jamaah subuh di masjid, kemudian tidak pergi-pergi, nunggu sampai terbit matahari, sekitar 10 atau 15 menit dari terbit matahari itu melakukan sholat dua rakaat. Nah, sebetulnya itu adalah sholat duha yang diawalkan, tapi karena beriringan dengan suruh, isyraq, disebut sholat isyraq. Memang itu istimewa, mendapat pahala seperti umroh tamah. Nah, sehingga kalau ditanya kiranya yang sholat di masjid lain kemudian mendatangi ke sini, atau wanita yang dari rumah kemudian mendatangi ke sini, apakah boleh melakukan sunnah suruh? Kalau bolehnya sholat, kalau sudah waktu duha ya boleh, tapi faedah daripada dalil itu memang tidak pas, karena memang dalilnya mengatakan barang siapa yang sholat subuh bersama di masjid itu kemudian tidak pergi-pergi sampai terbit matahari, kemudian setelah 10 atau sudah naik sedikit bahasanya sih, tidak ada menekan di situ melakukan sholat rakaat, maka faedahnya seperti umroh sempurna dan sempurna. Sehingga yang di luar itu wallahualam ya insya Allah tidak bisa, artinya tidak mendapatkan faedah yang sama. Ya nunggu saja sampai matahari naik sedikit kemudian sholat duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Tapi bagi yang jamaah subuh kemudian kita pergi-pergi, cukup 2 saja. Jadi kedua, batasan waktu sholat suruh karena kekhawatiran justru sholat di saat yang dilarang, saat matahari terbit, yaitu perkiraan kurang lebih terbit matahari lebih 10-15 menit. Kalau sekarang itu kan terbitnya kelihatannya jam 5.40 atau 5.50. Berarti kalau sekarang sudah jam 6.15 itu sudah lebih, sudah hampir masuk waktu duha. Jadi jangan, apalagi waktu cerita ibadah pasti jangan mendung, itu paling enak ini. Kau terlalu mendungnya, kalau nggak mendung itu maka hari kelolong-kelolong dan jangan kelihatan. Jadi oh mataharinya sudah cetrok, bener, sudah boleh sholat suruh, karena tidak pas terbit. Karena kalau pas terbit itu nggak boleh, karena Rasulullah mengatakan jangan sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari sedang tenggelam, karena matahari terbit dan tenggelam itu di antara dua tanduk setan. Itu kata Rasulullah, ini mutasyabihat itu ya berarti tanduknya setan lah, gede banget, kecil mengumpuli matahari terus di tengah-tengah ya, itu gak perlu dibahas, ini iman saja mutasyabihat ya, kayak Allah Rasulullah bersabda tentang Allah itu ada dunia setiap sepertiga malam. Betul, kalau di jam di sini sepertiga malam itu kan jam 3:30. Allah turun ke langit dunia terus memanggil, hei hambaku yang berdoa, kabulkan doanya, yang meminta aku berikan permintaannya, yang istighfar minta ampun aku terima tobatnya. Nah sepertiga malam itu kan kalau puter ke barat kan sepertiga terus kan? Di sini sepertiga, sekarang ini mungkin daerah India kan baru sepertiga, nanti sepertiga lagi. Kalau begitu Allah Ta'ala enggak kau berlian nih, mau pedul, itu namanya akan memaksakan yang mutasyabihat dipaksa di akal akal, enggak bisa. Jadi yang sifatnya mutasyabihat, akal kita enggak ada, kita serahkan kepada Allah dan bertanya kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batasannya tadi adalah ketika matahari sudah jelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya dulu waktu kecil itu saya sering mendengar senandung ala toha rasulillah ala yasin habibillah ala toha rasulillah. Kalau dilihat dari bahasa Arabnya berarti yasin dan toha itu nama rasul, seperti itu. Nah adakah teks yang mengatakan seperti itu gitu loh? Kan tadi disebutkan bahwa salah satu ahlul tadi kan adalah nama Allah. Nah apakah ada yang mengatakan itu nama rasul? Yang pertama, yang kedua, ketika itu memang nama Allah, bukankah ketika dia
ingin menggunakan nama itu sebagai nama anak atau nama kita, itu kan harus sampai Abdul kan, seperti misalnya Abdul Rahman dan yang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang menamai anaknya dengan Yasin atau Toha seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, sholatullah ala Yasin, ala Toha Rasulillah, ala Yasin, Alhamdulillah. Sepanjang yang saya baca tadi, ya bahkan hari kemarin-kemarin saya baca, tidak ada yang menunjukkan bahwa awal surah itu adalah nama Muhammad atau nama Rasul. Walaupun sebagian tafsir Yasin, yang tafsirnya memang bukan tafsir di riwayat, tapi tafsir di roki ya, bahwa Yasin itu ya itu artinya hai, sin itu Muhammad. Sehingga Yasin itu hai, Muhammad. Itu ada, tapi tidak di riwayat. Tapi sepanjang yang riwayat tadi dengan riwayat, itu pun tajikan. Sudah saya katakan, riwayatnya itu hanya para sahabat dan para tabi'in yang merujuk kepada dalil yang tidak soreh, kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah merupakan asma Allah. Jadi secara soreh yang mengatakan bahwa awal surat adalah merupakan nama-nama Rasul atau nama Muhammad itu sendiri, saya belum ketahui. Sepanjang yang saya baca belum diketahui, sehingga sholatullah salamullah ala Yasin ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, itu ya kurang tepat. Nah, jadi kalau kita membaca sholawat ya yang tepat saja, yang jelas dengan menggunakan kata yang tohir, sholallahu ala Muhammad, sholallahu alaihi wasallim, sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala wasallim, atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, atau sholallahu ala Muhammad, itu yang jelas, atau sholallahu ala Muhammad wa ala Ali. Jadi yang dengan kata yang jelas. Kalau pakai domir itu domir yang kembali langsung kan begitu. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, alihnya adalah alaihi, adalah kepada Rasulullah. Karena lafal Yasin dan lafal Toha itu belum tentu itu nama Muhammad, hanya baru praduga. Sehingga bisa ya, bisa enggak, dan yang spekulasi bisa ya, bisa enggak, itu kan kalau enggak itu tidak akan rugi. Nah, makanya menggunakan yang jelas-jelas saja, jadi baca menggunakan yang spekulasi. Kedua, kemudian kalau nama orang dinamai Yasin, namanya Toha, walaupun tadi dikatakan sebagai nama Allah, tapi kan baru prasangka juga, dhoni sifatnya. Tidak seperti yang qot'i, kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan qot'i, Bismillahi Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti kan jelas. Qot'i, Maliki, Yaumiddin, Malik, A'udhubirun, Bi, Rabbi, ya. Itu berarti qot'i. Yang qot'i jangan, memang harus digunakan. Kalau membuat nama harus satu. Kalau tidak mau pakai mudhof, digunakan nakirah. Boleh, bukan Ar-Rahman tapi Rahman, itu boleh. Karena kalau Rahman, nakirah. Kalau nakirah berarti artinya adalah sifat penyayang saja. Tapi kalau sudah Ar-Rahman pakai Al-Ma'rifah, maka jelas adalah nama Allah. Maka harus pakai mudhof, jadi Abdul Rahman. Abdul Rahman itu adalah hamba Ar-Rahman. Abdul Malik berarti hamba Al-Malik, kan begitu. Tapi untuk nama-nama Yasin, Toha, mungkin hanya yang belum tumat diberi nama Alif Lamim, belum ya. Di nama Nur gitu kan juga belum ada. Karena orang itu kadang karena umum saja nama Yasin, nama Toha itu kok bagus ya, kan begitu ya. Nah, yang kalau menurut hadis itu nama yang paling baik kan Abdullah. Jadi yang baik itu adalah lafal Abdul kemudian dimudhofkan pada nama Allah. Dari Abdul Rahman, Abdurrahim, Abdul Malik sampai kepada Abdul Sabur, insya Allah itu lebih utama. Kemudian nama-nama Nabi, termasuk Nabi Muhammad, Idris, Nuh, Lot, Hud, kan jarang ya, dinamai pendek saja. Hud, nama Nabi ya, dia tuh HUD, pendek banget, nama Nabi gitu ya. Nah, jadi sepanjang yang saya baca belum mengetahui kalau awal suara adalah sebagai nama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih penasaran. Jadi kalau orang awam ya, membaca
bertanya, ini maksudnya apa? Nah, saya ingin tanya pada waktu itu, pada waktu ayat itu turun, kenapa tidak ada sahabat yang bertanya tentang itu? Apakah pada waktu itu ada kesepakatan kalau ayat turun tidak boleh bertanya, atau mungkin mereka sudah mabuk dengan alasan mungkin dalam sastra Arab hal begitu biasa. Generasi berikutnya baru bertanya maksudnya apa. Nah ini menurut pendapat Ustaz gimana kalau ya mungkin penting gitu loh, tapi kok nggak ada yang bertanya pada waktu itu apa maksudnya, asbabnya apa gitu. Saya kira itu saja. Ya, saya kira dari awal sudah ada sedikit penjelasan. Memang sahabat itu tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali dalam hanya beberapa hal. Jadi yas'alunaka anil ma'id, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil syahril haram, kan gitu ya. Pertanyaan itu dari haid, dari hilal, dari bulan haram, ya. Kemudian juga para sahabat itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hadis itu, apakah buku telah dituruni? Sudah. Dan kemudian bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Maka ketika para sahabat itu tidak menanyakan dalam satu sebuah ayat, sebagaimana Alif Lam Mim dan lain sebagainya, sampai Abu Bakar, orang yang paling dekat pada Rasulullah, Umar, yang paling dekat pada Rasulullah, dia mengatakan bahwa itu adalah merupakan sebuah rahasia Allah. Mungkin seorang sehebat Abu Bakar, sehebat Umar, sehebat Utsman, Ibnu Abbas, yang justru oleh Rasulullah dikatakan ahli tafsir yang paling handal, gitu ya. Ketika mendengar alif lam mim itu dalam hati itu sudah itu dugaan yang sudah merasa puas, merasa bahwa itu adalah rahasia Allah. Ketika Rasulullah tidak menjelaskan, maka mereka tidak banyak bertanya. Sehingga para sahabat pun yang terutama adalah yang Khulafaur Rasyidin mengatakan itu adalah rahasia Allah. Apalagi kemudian ketika ada ayat yang turun di dalam apa surat tadi yang berbunyi bahwa huwa walladzi anzala al-Qur'an, Allah yang menurunkan Al-Qur'an, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkamat, ayat muhkamat guna umul kita wa ukhra mutasyabihat. Yang pertama adalah ayat muhkamat yang berbunyi dalam mutasyabihat. Kemudian terusan ayat itu kan bahwa alladzina fi qulubihim zaghun, orang yang di dalam hatinya bengkok, maka dia selalu akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu. Maka dengan ayat itu turun, maka para sahabat itu ketika yang itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah, maka mereka adalah amanna sami'na wa atha'na, aku beriman dan aku mendengar kemudian aku mengetahui. Jadi ternyata sahabat yang tidak menanyakan justru menunjukkan kedalamannya imannya para sahabat. Maka sebetulnya sekarang harus kita itu tahu mana yang harus ditanyakan dan mana yang harus tidak ditanyakan. Artinya pertanyaan yang aneh-aneh tadi ya. Nah, sebetulnya kan memang ada peluang ketika para sahabat itu tanya kan jawabannya pasti akan pahim gitu ya. Jawabannya pasti akan pahim. Tapi Rasulullah juga pernah ditanya kok dalam sebuah hadis itu, Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu negara yang paling baik, tempat yang paling baik, pernah ditanya. Ternyata Rasulullah menyatakan aku tidak tahu. Dengan pertanyaan itu kemudian Rasulullah penasaran, akhirnya tanya kepada Jibril, negara tempat itu dalam satu riwayat, tempat dalam satu riwayat, negara yang paling baik itu mana? Maka Jibril pun menjawab, aku tidak tahu, menunggu wahyu dari Allah. Mungkin muncul dari satu hadis yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah, tidak tahu, sehingga dalam hal-hal yang kemudian tidak disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat itu mencukupkan dan tidak pertanyaannya. Ada suatu pertanyaan yang Rasulullah itu pernah menjawab, aku tidak tahu. Jadi ternyata Rasulullah pun tidak tahu ketika tidak diberi wahyu. Sehingga wahyu yang sifatnya memang tidak mukamah, para sahabat menyukupkan karena itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya sudah, selamat.
itu mungkin cukup ya, sudah tinggi mataharinya, sudah bisa sholat isra. Sekian, kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.